Amerika Serikat mengecam China dan Rusia karena menentang sanksi lebih keras PBB di Korea Utara. Pada Rabu 11 Mei 2022, Amerika Serikat memperingatkan kedua negara yang berseberangan paham itu. Menjelaskan bahwa Dewan Keamanan tak bisa lagi tinggal diam atas langkah politik Pyongyang. Seperti berita yang sudah lama beredar, Korea Utara yang dipimpin Kim Jong-un itu tengah mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh. Menurut China dan Rusia, tali kekang Dewan PBB tidak akan membuat Korea Utara lantas berhenti meningkatkan aktivitas nuklirnya, apalagi bersedia datang ke meja perundingan. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.